Dunia ini temporer, sementara. Orang di dunia bisa bahagia, bisa sengsara. Tapi batas kebahagiaan di dunia itu ada waktunya. Batas kesengsaraan di dunia ada waktunya. Tapi di akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ada orang bahagia sepanjang kehidupan di akhirat jika yang ada di dalam surga. Ada orang yang sepanjang hidup di akhirat sengsara terus yang ada di neraka. Kalau di dunia bisa bahagia, bisa sengsara. Di akhirat ada orang sepanjang hidupnya bahagia. Enggak ada akhirnya yang ada di surga. Sebaliknya juga ada yang sengsara terus. Tak ada ujung akhirnya yang ada di neraka. Maka semua hamba Allah yang mulia pasti ada di tempat yang mulia. Yang hina pasti ada di tempat yang hina. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang pulang dari dunia kepada Allah membawa iman, membawa amal soleh, baginya Allah tempatkan di tempat yang tinggi, derajat yang mulia. Bawa iman, bawa amal soleh, bawa agama. Agama itu bertujuan untuk membuat manusia jadi baik di dunia, baik di akhirat.